pemandian sungai aja nih ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita jalan-jalan sekitar ada daerah dekat sini, itu daerah Sungai Jene. Kita bakal jalan-jalan nikmatin keseruan. Ternyata nih ada nemu sebuah tempat seru banget, pemandian kolam air dingin Sungai Jene, enak banget. Dan sambil kita makan sate. Let's check it out. Sate Sungai Jene. Sate Sungai Jene. Halo guys, kita sambil makan, sama makan-makan. Sate 5.000. Pemandian air dingin Sungai Jene Gunung Talang ini merupakan salah satu pemandian yang cukup jernih, cukup bersih, dan banyak banget warga yang mandi-mandi, yang berenang di sini karena airnya benar-benar jernih banget, sesuai dengan namanya. Pabrik tahu. Kedelainya ini pakai sakam. Dihaluskan. Ini direbus. Halo guys, nah ini pabrik tahu S3 ini berlokasi di Sungai Jene, Kecamatan Talang. Dan ini sudah beroperasi selama 4 tahun. Prosesnya juga sangat jernih, dan kedelai itu merupakan kedelai impor. Dan itu diproses dan nanti akan didistribusikan sekitar Gunung Talang. Dan omset juga cukup banyak, cukup bersih. Nah, ampas dari pembuatan tahu ini digunakan buat pakan ternak. Halo. Iya. Ini buat tempe, ini fermentasi tempe. Tuh. Jadi olahan kedelai, tempe, dan tahu. Ini proses masakan tempe. Jadi guys, ini juga selain proses untuk tahu, di sini juga ada proses tempe fermentasi, dan ada keripik tempe. Nanti kita bakal coba. Nah guys, ini dia hasil dari olahan dari pabrik tempe ini, yaitu berupa keripik tempe. Namanya itu adalah Deli Zoy, jadi S3. Jadi satu ini harganya sekitar 11-12 ribuan dan sudah tersedia di seluruh supermarket dan minimarket di seluruh Sumatera Barat seperti Budiman dan lainnya. Mari kita coba enak atau enggak ya guys. Nah, tuh keripiknya tipis, udah pasti renyah. Bismillahirrahmanirrahim.
Renyah, tempe banget, dan ini original ya. Ternyata juga ada rasa-rasa itu, ada kayak bumbu-bumbu gitu, man, kayak barbecue gitu. Jadi kita bisa, kalau mau coba yang ada rasa-rasanya bisa di mix. Yang original juga bisa, enak banget. Itu aja banget dicoba. Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.